coretan tukang mancing. Dunia sedang diguncang virus corona COVID-19. Semenjak virus corona menyebar sampai ke Indonesia, pemerintah dan tenaga medis berusaha keras untuk mencari tahu dan melakukan apa saja yang harus dilakukan. Para tenaga medis bekerja siang malam tanpa memperdulikan nyawa sendiri, hanya demi kemanusiaan. Bravo untuk para tenaga medis kita. Bencana ini sungguh mengguncangkan seluruh penjuru dunia dan menimbulkan keresahan di segala bidang, termasuk di sektor perekonomian kita. Dan kemungkinan besar terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran. Pemerintah menganjurkan untuk stay home dan bekerja dari rumah. Dan mulai detik ini, otak kita diuji. Ya, YouTube, create video, bikin video, upload ke YouTube. YouTuber, ya, jadilah YouTuber. Menurut pantauan saya untuk sekarang ini, cuma jadi YouTuber yang terbaik untuk dilakukan. Pekerjaan terbaik saat ini yang sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu stay home. Ingat ya, stay home itu anjuran pemerintah. Banyak YouTuber sukses hanya mengandalkan HP dan koneksi internet yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tak perlu skill yang spesifik, hanya butuh keuletan dan kedisiplinan. Patuhi aturan YouTube dan Google AdSense. Dan yang lebih penting menurut saya adalah mengurangi angka pengangguran, mengurangi panik dan stres, mengurangi penyebaran virus yang otomatis mengurangi beban para tenaga medis kita yang bekerja siang malam demi kemanusiaan. Sekali lagi ya, bravo untuk garda terdepan kita, para tenaga medis kita. Semangat. I love Indonesia.